go. Bukan semua ya? Boleh enggak deh bukan semua ya? Kenapa lagi ngomongannya? Thank you. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Momen dan detik saat Lesti dan Bilar bikin satu inisial baper semua. Tentu sudah pada tahu bahwa kehadiran Lesti dan Bilar di acara Semarang Indosiar Makassar tentu saja membuat semua sahabatnya, membuat semua para kru Indosiar dan para fan mereka Leslar baper habis. Sedari awal mulai dari datang, Bang Bi sudah mencari kekasihnya ada di mana dia untuk melakukan GR. Apalagi saat pentas, saat grand opening, saat pembukaan, ternyata Lesti dan Bilar sudah membuat baper. Padahal mereka pada saat itu beradu acting. Ya, lagi sama-sama marahan, tetapi kekiutan yang tercipta saat momen-momen itu memberikan sebuah nuansa baru di antara satu sama lain dari hubungan asmara mereka berdua. Apalagi saat mereka beradegan lagu Mimpi Terindah begitu romantis, terlihat Lesti dan Bilar begitu menjiwai. Ya, seakan-akan memang itu adalah mimpi bagi mereka. Mimpi dipertemukan, mimpi mendapatkan pasangan. Sebagaimana harapan yang tersirat dari hati mereka terdalam. Ya, hingga semua para sahabat Lesti dan Bilar merasa baper dan pada kiut karena ulah mereka di atas pentas. Apalagi saat kepala mereka terjeduk dan spontanitas, Lesti pun meminta maaf kepada Bilar pada saat itu. Saat kaki Bilar pun terinjak oleh heel Lesti, ya Lesti pun spontan meminta maaf pada kekasihnya itu. Ya, perlakuan romantis, perlakuan sayang yang luar biasa, saling menjaga satu sama lain baik di atas pentas maupun saat di backstage, menandakan bahwa mereka adalah buciner sejati. Ya, sejoli yang sama-sama mengikat janji setulus hingga sehidup semati. Tentu hal itu menjadikan fan Leslar pada baper semua. Apa yang mereka tunggu dan impikan bisa menyaksikan kebersamaan mereka, keceriaan, canda tawa, hingga aksi pura-pura marah di antara keduanya. Ya, tentu hal itulah yang menjadikan kita kiut oleh mereka berdua dan selalu mendukung hubungan mereka berdua. Jangan kalah dengan ayah Lesti dan ibu Bilar yang sama-sama go mensupport hubungan Lesti dan Bilar. Ya, mereka semua, keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama satu pemahaman. Mereka merestui hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin meningkat saja, makin hari makin mesra saja, makin hari makin romantis saja, karena satu sama lain saling lengkap melengkapi.
satu sama lain saling sayang menyayangi, satu sama lain saling menjaga perasaan satu dan lainnya. Hal itu tentulah yang membuat kita semua ingin melihat mereka bahagia. Bahagia selamanya menua bersama, itulah harapan. Dan apabila kita berbicara mengenai momen dan detik-detik kemesraan mereka, setiap detik saat mereka bersama, setiap saat, baik di atas pentas, baik mereka berada di backstage saat berdua, terlihat dan nampak nyata tanpa dibohongi. Satu Indosiar mengakuinya bahwa Lesti dan Bilar memang menikmati hari-hari berdua mereka, romansa saat berdua, saat sama-sama, saat saling suap-suapan, saat makan bersama, saat bercerita, saat bercanda, dan saat bersama. Ya, dan ayah Lesti yang selalu membarengi Lesti, dan juga sang manajer Bilar dan asisten semuanya sudah paham bahwa mereka adalah sejoli yang lagi di mabuk asmara. Jadi tak terelakkan lagi bahwa kemesraan, keuan, kebaperan yang diakibatkan karena mereka yang ingin menjadikan kita muda kembali. Bagi yang sudah lanjut usia ataupun mereka yang masih muda ingin cepat menetas menjadi lebih tua, menjadi dewasa maksudnya ya guys ya. Ya, karena mereka ingin merasakan betapa manisnya percintaan yang dirasakan oleh Lesti dan Bilar. Ya, doakanlah hal yang terbaik bagi kehubungan mereka berdua yang tiap hari, tiap saat sepertinya selalu mendapatkan berkah dan barokah dari hubungan yang sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah ragu lagi, karena kehendak Yang Maha Pencipta melebihi segalanya. Makanya kisah cinta mereka mengalir seperti air dari hulu ke hilir. Tentu hal itu semakin mempercantik dan memperindah suasana percintaan keduanya yang hari demi hari makin mesra saja. Tadi tak berani panggil sayang, kini langsung sayang-sayangan. Hal itu menunjukkan sebuah keseriusan. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.